السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين sahabat hidayah alhamdulillah mari kita sama-sama kembali belajar dan mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan tartil. Untuk kali ini kita akan sama-sama mempelajari tajwid dan makhraj pada surat Al-Maun. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi Nah Di sini ada kasrah bertemu ya. Maka nama hukumnya mad tabii atau mad asli cara cara bacanya itu dipanjangkan dua harokat. Kemudian berikutnya ada juga mad. Ya di sini ada kasro bertemu ya, Tetapi di akhir ayat. Maka nama hukumnya mad lisukun. Jadi cara bacanya panjang bisa sampai enam harokat yukar ribu bidin kemudian di sini ada uh, tanda tasit ya tasit maka uh, harus ada penekanan tal tleri jadi langsung taknya masuk dalam butlam aroaitaleri nah kemudian kal langsung juga ke Uh, kal, ri jadi uh, kal mati kemudian hidup lagi ri. kemudian sini juga sama ada tasjid jadi tekan bid nah kemudian mari kita lihat makhluknya nah di sini ada alif ro hamzah ya kemudian ya ya mati itu hurufnya i maka i nya itu harus dibaca jelas ya bukan dibaca e i itu hurufnya i ya mati hurufnya i jadi baca harus jelas i nya uh, bibir kita uh, ditarik ke bawah aro ai -talleri. bukan aro ai ai bukan bukan aro ai -talleri. tapi aro -ai i ini jelas ya mati hurufnya i kemudian Uh, huruf ta, ta uh, alhamis ya ada udara yang keluar dari mulut kita ta ya ta uh, sifatnya alhamis kemudian alif lam ra di sini ra yang ada titiknya perhatikan uh, jangan sampai salah ketika kita melafatkan huruf ra dengan da kalau ini tidak ada titiknya da dal kalau ini zal ra ra da beda Ra Ra ini da ya ujung detik kita tempelkan di atas da kalau ini, ditarik ke bawah Ra jangan ditempelkan Ra da Ra beda kemudian ya uh, ya dan ka ka uh, mempunyai sifat alamis jadi harus ada udara yang keluar ka ya kemudian za samanya tadi Ra nah ba da alif lam dal ini baru da ya da ya nun da jelas dal jadi jangan, jangan sampai salah jangan sampai arwaitaladi ya arwaitaladi tapi arwaitaladi la arwaitaladi yukaribu bidin panjang mana ayat ayat kedua mari kita lihat hukum madnya ini ada tanda mad harakat berdiri ya, cara bacanya dua harokat dipanjangkan kemudian ada eh, mat mad juga di sini kasro bertemu huruf ya dibaca panjang eh, Mat mad kemudian eh, terakhir ada mad arid disukun ya ya mati ya eh, kasro bertemu ya Kemudian di akhir ayat panjang ya kemudian eh, kita lihat eh, makronya fa fa ya fa la sama dengan yang ini tadi la bukan da tapi la ya fa la lam kaf ka, ka ka, ya ka di sini ada tasjid langsung ke masuk lam kal ya kal kal, kal lazi kal la ya, jadi lang, eh, langsung masuk ke lam mati hidup lagi ya fadzalikal ladzina kemudian sini ada ya ya dal da ya da ini da bukan la berarti kan da ain a a di tengah tenggorokan a alif lam ya ta uh, alhamdulillah ta sifat alhamdulillah ya min fadzalikal <tuh> ya A ya Doaul yatim. Perhatikan jadi domba dombanya langsung masuk ke ain. Ya doa. Ya doa yatim. Ya doa ul yatim. Fa ya doa yatim. Hmm. Kemudian ayat yang ketiga kita lihat uh, hukum tadinya, ini ada hukum mad ya, ada fata ya bertemu alif panjang dua harokat, kemudian juga ada tanda mad, di sini ada harokat berdiri ya, dibaca panjang dua harokat, kemudian ada mad juga, nah, tanda mad ada fata bertemu alif yang sama dua harokat, nah kemudian terakhir juga sama kasar bertemu ya bertemu Uh, nun yang dimatikan atau akhir ayat mat arid disukun panjang yang bisa sampai 6 harokat. Kemudian makronya uh, wabu lam alif ya ha ha Nah ini secara melafal lo jadi sisi lidah kanan atau kiri kita tekan ke gigi geraham atas lo lo ya, lo ya, lo lo nah, ini mempunyai sifat istri atau lembut, jadi secara melafatnya lembut ya wall 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 jadi terasa ada gesekan antara sisi lidah kita dengan kegeraham lembut bukan waladoh tapi walau ya ada ada gesekan ya walayahu walayahu ya hau tu ala nah ain lam ain lam harusnya ain a ya a a, a. a. kalau ini Alif a ain a yang beda, dan po po ya po nah, jadi bibirnya tetap terbuka pangkal lidah diangkat eh pangkal ya pangkal lidahnya diangkat ke atas hingga eh, membentuk eh, lafaz POK, po po ya po tapi bibir tetap terbuka bukan monyong, bukan po tapi kemudian ain a mim alif lam mim sa sin ya sa sin sa 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 ya sa sa kemudian kaf ha Ka, ya nun wala ya hu tu'a min miskin ini ada matnya kata betul alif أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Kemudian, kita lihat Ayat berikutnya, ayat yang keempat, silakan hukum baginya. Di sini ada ada tanwinnya, ada tanwin bertemu huruf lam. Ini nama hukumnya ilom. Tanwin bertemu lam, ilom, bila guna, tidak disertai dengan guna. Jadi, memasukkan huruf tanwinnya langsung ke huruf lam, dan tidak disertai guna atau dengung. Jadi cara bacanya lul langsung kelam fawai lul, lul lil ya lul nah musol kemudian di sini ada uh, mad juga ya mad ada di sukun ada kasro bertemu ya kemudian di akhir ayat nun yang dimatikan panjang bisa sampai enam harokat nah kemudian uh, makronya fa, wawu, ya, lam ya, lam, lam, min fo, nah, fo so juga sama nih ketika melafazkannya pangkal lidah yang diangkat nah, tapi bibir kita tetap terbuka ya, bukan dimonyongkan bukan fo, tapi fo, fo, nah ada tasjid langsung ke lam fol ini juga eh uh, ingat ketika ada huruf ya mati maka uh, cara bacanya uh, jelas huruf i nya karena ya mati hurufnya i jadi fawai fawai bukan fawai lulil, bukan fawai tapi fawai jelas bukan e tapi i fawai lulil mufaldin fa dan ayat yang kelima ada hukum mad ya bertemu ya panjang dua harokat atau bi kemudian ada hukum nun mati bertemu dengan so ini nama hukumnya ikhfa ya ikfa nun mati atau tan bertemu huruf so ini namanya ikfa artinya disamarkan cara membacanya nunnya disamarkan masuk ke huruf so au so dipanjangkan dipanjangkan au sola ada mad fata bertemu alif mad tobi dua harokat kemudian ada mad juga fata bertemu alif dua harokat panjangnya kemudian terakhir juga mad arid lisukun ya ada loma bertemu wawu akhir ayat eh, panjang bisa sampai nama Kemudian uh, akhirnya alif lam za. Za ingat za bukan da ya. Za retiknya La ya nun ha. Ha jelas. Ha ya. Ha. Kalau ini ha ya. Wa ya hau ha. Ini ha hum. Hum. Nah, min ain ain a ah, nun fa. fa fa. Tong diangkat bibir terduka fa. So. Fa so, mulan um, lam alif ta ya ta alhamis kemudian ha mim sa biasa sa ha wau nun Al-lazina hum salatihim sahun sahun. Kemudian ayat yang keenam ada hukum matobi kasro bertemu ya, ya kasro bertemu ya dibaca panjang dua harokat. Kemudian di sini ada namanya mat wajib mufasil. Jadi panjangnya sampai 6 harokat. Nah, di sini ada fata kemudian e, bertemu alif ya kan itu namanya mat asli atau mad b tapi di sini bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat nah di sini ada fata bertemu alif kemudian ada hamzah bertemu hamzah lagi namanya mat wajib mufasil baca panjangnya sampai 6 harokat wabu ya. ya, sini terakhir juga ada matahari aridh sukun dan Roma ya bertemu wabu di akhir kalimat nah ya. ada jadi yang roknya panjang punya juga panjang ya al-laili <tuh> hu panjang-panjang Terakhir ayat yang ke-7 ya. Dan lihat hukum tajwidnya ya dan doma bertemu wabu, kemudian eh, ini matobi panjang harokat kemudian eh, fata bertemu alif panjang juga matarid mat, arid, eh, mat dan terakhir mat al ad sukun ada doma bertemu wabu di akhir, di akhir kali di akhir ayat nah, maka dibaca panjang panjang sampai tiga uh, sampai enam harokat ya dan makronya wabu ya mim nun ain ya a, a wabu nun alif lam mim a, a ya au au wabu nun ya wa <San> yamna'unal ma'un mari kita baca dari depan <San> bismillahirrahmanirrahim aku <Ara> ayyallazi yukarribu bid din <San> فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحط على طعام المسكين، فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الحمد لله سامت كتاب sudah سما سما. mempelajari tajwid dan makhluk pada surat al-maun mudah-mudahan uh, menambah pemahaman kita sehingga kita benar dalam membaca surat al-maun uh, terima kasih atas segala perhatiannya dan juga terima kasih atas dukungannya berita hidayah uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh